الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا من فتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين كتاب جاوي كتاب قائم كسوغا 16 وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في الفعل من الأفعال أدرس كلين شكر kita Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat besar kat kita menjadikan kita khairul ummah itulah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam alhamdulillah dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam kita dapat Islam alhamdulillah Islam yang Allah beri kat kita ni percuma tanpa susah payah dengan nikmat Islam itu sejak lahir lagi Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita dengan dipalingkan hati sanubari kita daripada ada perasaan untuk menyembah berhala alhamdulillah dia beri lagi nikmat dibesarkan kita dalam keadaan sehingga ke hari ini ada kehendak untuk taat patuh perintah dia tinggalkan larangan dia alhamdulillah nikmat lagi diberikan kehendak pada kita untuk menjunjung perintah dia dari sudut nak belajar ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam khasnya pelajaran akidah yang kita nak menyambung pelajaran ni daripada kitab Matan Ummul Barahin alhamdulillah maaf di atas tak boleh hadir bulan lepas ada program dekat Batu Hampa julung-julung kali saya pun kali pertama pergi situ jadi maaf pasal selalunya ada program kat luar kena hari yang mai sini. Jadi I'm very sorry about that lah that I cannot attend my ta'lim class especially last month. I'm sorry. Okay. Bunyi yang putih je. Jadi pun syukur kita kepada Allah Taala alhamdulillah alhamdulillah. Satu kemestian dan kewajipan yang mesti ada pada kita iman kita kepada Allah Taala sentiasa Allah lah sentiasa dan dia sahaja yang boleh beri nikmat kepada kita. Jadi siapa yang bersekutu dengan dia, jadi siapa yang bersyarikat dengan dia, jadi siapa berkongsi dengan dia, berkawan dengan dia untuk memberikan nikmat itu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan segala nikmat tersebut. Semua daripada dia. Semua ada nikmat dia beri dengan directly, ada yang indirect. Dia beri directly ni, dia bagi jadi kita, dia bagi nyawa kita. Ada pelajaran sekali lalu kita dah sebut khasnya. Sifat-sifat ma'ani kalau khas kita belajar dalam bab ketuhanan. Yang asalnya Allah saja bersifat tu. Kita pun nak sambung dalam bab itu supaya jangan salah faham kita. Dalam bab kesempurnaan ni yang kita wajib itikad Allah saja sempurna. Jadi wajib kita berpegang Allah sajalah yang punya segala sifat kesempurnaan tersebut yang kat kita ni tiada lain melainkan hasil daripada limpah kurnia dan anugerah dia. Ada nikmat yang diberi directly macam tu. Ada nikmat yang diberi indirect. Diberi melalui majikan dapat gaji. Melalui cikgu dapat ilmu. Melalui ustaz dapat pengetahuan berfi bahasa-bahasa lebih kurang gitu. Diberi melalui nasi dapat kenyang, melalui air dapat hilang dahaga.
melalui duit dapat menunaikan keperluan-keperluan kita harian. Dan melalui matahari diberikan cahaya, haba. Hakikatnya, la ilaha illallah, Allah saja ilah. Bila ada ilah, kesempurnaan kat dia, bab zat, sifat, af'al, pemilikan. Semua pada dia, yang tu yang terus kita nak belajar supaya kita sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Tauhid ni dia pelajaran batin, pelajaran iman, pelajaran internal. Kita belajar subjek Islam mengucap kalimah syahadah yang dilis di mulut ni. Begitu juga solat, puasa, zakat, haji, itu rukun Islam. Begitu juga cabang-cabang Islam yang lain. Untuk menyempurnakan Islam ni dari sudut ibadatnya, adabnya, muamalatnya, ada istilah munakahatnya, jenayatnya, begitu juga bab mas'uliyat, ta'zirat, tanggungjawab, tanggungjawab yang kita wajib laksanakan, amar ma'ruf nahi mungkar. Semua itu adalah amalan praktikal zahir yang kita wajib junjung. Titah perintah Allah Ta'ala ni bersama dengan amalan zahir ni wajib kita hidupkan amalan batin. Yang amalan zahir ni istilahnya muqayyad, maksudnya muakkad, bahasa lain. Maksud muqayyad, muakkad ni, dia ada kait, ada waktu. Not full time, sometime only. Sembahyang kita pun 5 times only, bukan 50 times. Several times. Kalau perempuan main haid, haram time. Tak boleh sembahyang. Sampai tahapnya tu. Macam mana pun, bila tak sembahyang, hati takkan tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kena ada tak? Orang haid tu pun ada kena hubungan. Orang tak haid, macam bahasa yang sepatutnya kena sebut macam mana? Orang tak ada haid pun ada kena hubungan. Orang tak ada haid macam mana? Lagilah kena ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan hubungan tu hubungan apa? Orang perempuan main haid, hubungan zahir nak ibadat tak boleh. Baca Quran tak boleh, sentuh tak boleh, semayang tak boleh, puasa tak boleh, tawaf tak boleh. Macam mana pun masih ada ibadat zahir yang dia boleh buat. Tapi yang fardu tu batin. Wajib sedar, wajib i'tiqad, wajib beriman, wajib tasdik. Ni atas kita sebut syukur, syukur, syukur sebagai mukadimah pengajian kita ni. Wajib sedar kan, bahawasanya segala nikmat itu datang daripada Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja nikmat-nikmat yang datang kepada kita ni, hanya daripada Allah Ta'ala. The one and only. Nobody else. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Tunggalan hanya daripada dia. Tak ada sekutu dengan dia, sesiapa pun. Sekutu dengan dia syirik. Na'udzubillah. Terlindung kita pada dia, tak rasa ke dia, kufur. Dua-dua ni dosa besar. Yang ulama-ulama khas kita belajar ni, ulama tauhid, ulama yang arif dalam bab ketuhanan, ulama yang ahli tauhid, ulama yang sentiasa hati dia duk yakin ke Allah Ta'ala, tasdik ke Allah Ta'ala. Bagi mereka dosa adalah ni, bila kita terlindung hati, tak rasa ke Allah Ta'ala, bila hati kita ada mensyirik ke Allah Ta'ala, dengan makna kita menduakan dari sudut zat, sifat, af'al. Kita memang nak bicara situ, insyaAllah. Kita duk berasa macam aku ni, aku ada. Tak rasa kan Allah yang wujudkan aku. Ni ialah antara dosa besar. Dan dosa ni dosa batin. Nisbah hukum wajib kita belajar. Fardu ain atas kita keluar daripada maksiat ni. Adapun maksiat mencuri, minum arak, kita dah lama tak buat maksiat tu. Memang tak pernah buat pun, alhamdulillah. Kalau ada orang dah buat pun, alhamdulillah, tinggal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang tak pernah langsung ada maksiat itu. Minum arak biasa. Judi ada. Tak pernah. Zina, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tak ada lah. Ha, okey, tak ada itu. Itu soal. Nabi dengan Rasul ke kita ni? Siapa saya tanya gitu? Maksum ke kita? Itu tanya Nabi Rasul tu. Maksum ke tidak? Maksum ke tak? Maksum kalau tuan-tuan sesat. Tuan-tuan kata tuan-tuan maksum. Yang maksum siapa?
Pandai, alhamdulillah. Sikit, tepuk. Saya saja kan, usul saya lawak sikit kan, sorry. Nak dia terbiasa uslub tu, sorry. Kita bukan Nabi dan Rasul, tapi rasa tak buat dosa. Ikhlas jawab. Dosa apa? Tak faham tauhid, tak faham dosa. Dengar elok saya sebut. Tak faham tauhid, tak faham dosa. Tak rasa dosa pun. Mungkin cuba sebut hari ni, dosa apa dia? Mana ada dosa apa? Curi tak ada, buat lagi anak dara orang tak ada, rompak tak ada. Dosa apa? Ha? Dosa mata. Perasan juga dosa mata tu, tengok amoy lalu. Tengok anak dara, tengok hak ni. Perasan juga. Bukan saja tengok mata, jatuh hati lah tu. Wah, saya lawa ni, berkenan ni. Fokus lah tu. Zoom lah tu. Zoom. Yang tu yang ada. Yang tak ada, tak ada. Tapi ada dosa lagi besar dah pada hak tu. Yang kita tak sedar malaikat belajar tauhid. Dan bila kita tak belajar tauhid, tak dengar. Kita tak rasa dosa. Dengar lelu ayat tu. Satu, kita didatangkan Nabi Rasul. Khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang tak ada dah Nabi. Yang mereka dah wafat. Dan tak ada Nabi baru. Kalau ada Nabi baru, pergi bunuh je. Tapi tuan-tuan tak boleh bunuh dia. Kena penguasa yang bunuh. Kalau penguasa pun sivil tak bunuh. Dengan penguasa-penguasa tu kita bunuh. Tapi dengan pangkah bagi parti lain. Kita ingat pangkah dulu, parti hak lain ni ikutlah boleh buat perubahan. Berubah juga. Lagi teruk. Sambil-sambil tu, betul tak? Dia orang nak marah ke apa ke, nak kata apa yang dia orang buat. Dia orang tak pernah rasa bersalah pun. Dia boleh berbangga mendabik dada macam ni. Kita berbangga. Pasal apa? Sekarang ni kita tak ada dah buat operasi ketuk pintu malam-malam untuk ganggu orang tidur. Memanglah mengganggu orang memang masalah. Tapi kalau kita dah tahu rumah ni bujang jantan, tiba-tiba bawa balik betina, dan kita tahu dia ni bukan kaki masjid, dia ni kaki gelap malam, takkan nak sangka baik dia ni orang lelaki yang soleh. Nak kata gitu, call pun tak angkat, diam. Masalah lah. Timbul prasangka dalam masyarakat tak? Ni dalam komuniti kita tak? Takkan kita rasa kita berbangga sekarang pasal tidak ada dah operasi malam untuk menggeladah masuk rumah orang? Astag, pelik lah. Saya kalau saya kata pelik. Satu, orang-orang yang cerah mata hati, dia akan dapat lihat apa yang hak dan batil itu. InsyaAllah lagi kita mengaji tuan, kita akan dapat lihat bukan saja hak luar tu. Dalam hati kita sendiri, kita boleh lihat apa yang batil dalam batin kita. Itu besar sekali sebenarnya. Jangan pula nanti kurang kuman di seberang laut nampak. Tapi gajah depan mata, itu pepatah Melayu kan? Kita tak rasa dosa syirik, kita dosa kufur kita. Cuma syirik dan kufur kita bukan syirik macam mana orang kafir syirik. Kufur kita bukan macam mana orang kafir kufur. Tapi tetap istilahnya disebut oleh ulama syirik dan kufur. Khas memang kita nak belajar itu. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kita, Rasul dah tak ada. Dia bagi apa kat kita? Naibur Rasul. Pengganti Rasul. Cuma pengganti Rasul ni orang memang betul-betul dapat kelayakan pengganti Rasul. Naibur Rasul, ulama, para awliya. Saya bukanlah orang yang tu. Saya ni anak murid Tok Guru. Demo buah title Tok Guru lah, tak demo nak bubuh kan. Ustaz pun bukan saya bubuh. Orang yang anggap saya dia ustaz, dia panggil kereta kan jual, dia buah nama ustaz. Takkan saya nak halang saya dia, tak halang dia, jangan panggil saya ustaz. Kalau saya takkan, nama saya siapa? Nama saya Ustaz Ahmad Ruzaini. Boleh faham saya sebab apa nak? Boleh faham tak? Nama siapa? Sebab Ahmad Ruzaini, ya tak? Kalau saya jadi PM pun takkan saya kata nama siapa? Yang Berhormat Doktor. Buh bila ada doktor itu tuan guru, ustaz, al-alim, fadil, sahibul fadilah, Ahmad Ruzaini. Boleh cakap itu? Orang gila cakap itu. Saja saya nak sebut tu, tuan-tuan tahu saya nak sebut apa sebenarnya. Saya nak kenen puak-puak Wahabi ni.
Buat Wahabi ni bodoh kan. Hadahumullah, hadanallah ila siratil mustaqim. Tang mana? Tang berselawat. Datangnya orang-orang yang daripada Yaman, golongan Habaib ni, mereka ni orang kuat kasidah, burdah, banyak selawat dia orang tuan-tuan kat Nabi SAW. Kita diajar berselawat ke Nabi ni, selawat macam mana? Selawat gila punya berselawat. Selawat yang ungkapan Rasulullah pun tak pernah berselawat macam tu. Dengar elok saya sebut. Rasulullah bila sahabat tanya, macam mana kami nak berselawat? Ya Rasulullah. Rasulullah ajar kata apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia Nabi Muhammad. Dia Muhammad. Dia kata apa? Kalau nak berselawat macam mana sahabat tanya? Rasulullah kata, kamu doa selawatlah macam ni. Ya Allah, berikanlah selawat dan salam ke atas Muhammad. Muhammad tu apa? Iyalah. Boleh tak dia kata macam ni? Tengah, saya dah sebut kat saya tadi kan. Tu saya nak compare. Kau kena kata macam ni. Allahumma salli ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa khairil makhlukat wa khairil bariyah Muhammad. Boleh faham saya cakap apa? Tapi layak tak sepatutnya dia sebut? Layak tak? Tapi dia sebut tak? Pasal apa? Inilah syadidul haya'i wa tawadu'. Tang tawadu' tu fokus kita. Rendah diri tak dia? Hebat macam mana pun dia kata apa? Nabi-Nabi Rasul sebelum daripada aku, terima bala bencana lebih hebat daripada apa yang aku dapat. Sedangkan dialah ulul azmi yang paling besar sekali. Orang yang mula-mula dapat syafaat di akhirat esok, dialah. Tak ada dia, tak ada siapa yang akan dibicarakan di akhirat esok. Tapi kerana dia, maka dimulakan pembicaraan yang dipanggil syafaatul uzma. Boleh? Faham? Puak-puak yang tak faham ni, hadanallah ila siratil mustaqim. Dia kata apa? Nabi Muhammad dengan jelasnya mengajar kita cara berselawat. Allahumma salli Muhammad. Duk mereka-reka selawat macam-macam ni buat apa? Astagfirullah. Tu kata dia orang ni, orang nak kata macam ni, tu kata tolong doa je lah. Kita marah pun tak guna. Tak pergi dia orang cemuh kita pula tak? Tak, memang doa perlu sebenarnya. Kadang kita duk marah. Saya saja sebut ni, saya nak kawal saya punya emosi sikit. Saya ni baran tu bila sebut Wahabi. Tadi pun kat Masjid Leri, siang tadi, dia orang tanya bab tu. Dia tanya tu saya baran lah. Saya tak boleh. Dia tanya saya dah baran. Dia tanya apa? Ustaz. Ada ustaz kata tak wajib belajar sifat 20. Ah, tak boleh aku baran dengar tu. Saya nak berhenti dah dia tanya soalan tu. Cuba saya malam ni saya nak balas dendam. Balai dendam apa? Saya jadi baran tu. Saya sebut dia orang ni, saya nak doakan. Hadanallah ila siratul mustaqim. Apa dia? Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk kita semua jalan betul. Bagi nampak benda yang benar ni ialah benar. Yang batil adalah batil. Yang benar biar boleh kita ikut. Yang batil kita tinggal. InsyaAllah. Jadi asal saya nak sebut, yang tu keselawat sikit. Yang saya nak sebut ni, Nabi Rasul kita dah tak ada. Yang ada adalah Naibur Rasul. Pewaris Nabi dan Rasul, pengganti Rasul. Mereka ni ulama dan awliya. Yang mereka ni lah sebab untuk kita dapat hidayat. Asal saya sebut ke saya tadi. Jadi saya ni bukan pewaris Rasul. Saya ambil ilmu daripada pewaris Rasul. Boleh faham saya cakap apa dah kan? Jadi saya tolong sampai kat tuan-tuan apa yang saya dah terima daripada pewaris Nabi dan Rasul. Macam mana para sahabat? Mereka terima daripada Rasul, dia tak? Ini buat sahabat. Mereka mengajar apa yang telah mereka terima daripada Rasul. Jadi saya dengar ada perkalam-kalam daripada pewaris Nabi dan Rasul. Saya turun sampaikan kalam daripada pewaris Nabi dan Rasul. Saya bukanlah pewaris Nabi dan Rasul tu. Saya istilah jadi kuli tolong sampaikan maklumat daripada pewaris Nabi dan Rasul kat tuan-tuan. I'm just apa? Kuliah bahasa senang itu. Burka lah. Jadi orang suruhan aja tu guru. Dia kata, kamu dah pandai esok ngajar lah orang lain. Aku ngajar. Okay. Itu je. Jadi saya nak sebut apa? Itu yang bila kita belajar daripada guru yang betul, insyaAllah pahaman kita betul. Tauhid kita betul. Besar-besar kita dalam kehidupan ni ada kalian adalah nak betulkan akidah kita dengan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala tak datang nakkan Nabi dan Rasul melainkan nak betulkan akidah dia. Satu saya tanya tuan-tuan tadi, tuan-tuan Nabi Rasul tak? Bukan. Jadi maksum tak? Tidak. Cuma perasan nak buat dosa. Kalau dah berdosa nak buat apa? Cuba jawab. Itu pun kadang-kadang tak, pelajaran kita tak terima pelajaran tu. Dah berdosa nak buat apa? Taubat. Taubat ni, apa dia taubat? Menyesal. Menyesal tu macam mana? Menyesal ni orang kata apa? Macam kena kencin lah tuan-tuan. Menyesal ni. Dia orang janji hapus PT-PTN. Kita ada PT-PTN. Kita kempen semua anak cucu tu, adik-beradik, sepupu, sepapat dia. Semua atuk nenek, moyang-moyang kita. Kita undi parti ni. Pasal dia janji nak hapus PT-PTN. Nak hapuskan tol. Malam ni menang, 100 hari. Hari ke 100, kita hapus tol. Kempen tak? Kempen tak? Tengok-tengok, tol pun naik harga, minyak naik harga, PT-PTN. Bukan nak hapus, dia blacklist kita terus. Nak keluar negara tak boleh. Kena kecil tak? Soal. Bengar tak? Menyesal tak? Kalau kita pengundi tegar Ban Najib dulu, celaka. Bengar tak? Kalau kita duduk koalisen, kita nak undi tak lagi parti tu? Tuan faham saya cakap apa? Inilah istilahnya menyesal. Menyesal. Cuma menyesal ni pun menyesal mata benda dunia. Menyesal nak kebendaan dunia. Menyesal akidah ni, dia bukan menyesal macam tu tau. Menyesal ni hakiki menyesal. Sebab tu salah kita bukan salah dengan makhluk. Salah kita dengan salah khalik makhluk. Yang makhluk ni, dia pun tak tahu kita buat salah apa dengan dia. Tapi Allah ni yang memang dia tahu semua zahir batin kita. Sebelum kita ada pun semua dalam ilmu dia. Dengan adanya dia bagi kita usaha dan ikhtiar ni, kita nak usahakan supaya menzahirkan kehambaan kita pada Allah Ta'ala. Itu kerja kita. Itu kita belajar tauhid tu. Jadi tujuannya pasal apa? Supaya kita boleh sedar antaranya dosa. Khas pula kita nak bicara ni hukum akidah, dan dia akan mendatangkan dalil hujah dengan akal. Yang ni lawan daripada apa sifat wajib kita belajar dulu. Jadi insyaAllah fokus pada kitab kita. Kita nak sambung ni sifat mustahil. Lawan bagi wahdaniyah. Wajib kita itiqad Allah wujud kidam bakok mukhalafah lil hawadis qiyami qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Sepi sifat wajib yang tu tak? Opposite dia adalah mustahil pada Allah Ta'ala. Istilah mustahil maksudnya impossible. Cuma kita nak faham macam mana huraian lawan bagi wahdaniyah ni. Kita memang faham dari satu sudut saja selalunya. Walaupun kita dah belajar dulu dalam bab wahdaniyah ada tauhidkan zat, sifat, af'al, perbuatan. Ada mungkin sekali-sekala saya ada syarah kat tuan-tuan, bukan saja tiga tu, bahkan sebagai ulama kita dia mensyarahkan ada faktor keempat, itulah dalam bab pemilikan. Istilahnya zat, sifat, ni pun saya dah syarahkan tuan-tuan, nama am, nama khas apa saya sebut. Zat, sifat, af'al, terjemahnya perbuatan. Satu lagi adalah pemilikan. Kalau istilah Urdu ni dia sebut milkiyati tamas ka karne wala. Tuan-tuan tak faham, dengar je saya kamu. Tu sipi nak bagi ingat pelajaran dengan bahasa Urdu. Apa dia? Maksudnya yang hanya memiliki pemilikan yang dia saja yang sebenarnya boleh menjadi pemilik hakiki hanya Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Zat, sifat, af'al, perbuatan dan bab pemilikan. Pemilik hakiki Allah Ta'ala. Kita kat kita, kita tak milik. Okey. Jadi yang tu yang kita nak faham wahdaniyah pada Allah Ta'ala itu. Dah belajar, cuma datang tak datang, faham tak faham. Ini kita sekali lagi. Cuma kita tengok ni,
from the different angle. Dulu kita tengok apa bab wajib, yang ni kita tengok apa di sebalik dia, mustahil. Baik, sambung tengok. Wakadha yastahilu, kata demikian juga, macam mana mustahilnya Adam, macam mana mustahilnya Baharu, macam mana mustahilnya Fana, macam mana mustahilnya Mumasalah lil Hawadis, macam mana mustahilnya Muhtaj, Allah Ta'ala ni berhajat, berzat, ihtiyaj ila mahallin dan muhtajun ila muhassis, berhajat kepada tempat untuk dia ada zat, untuk dia sabit di situ, atau berhajat kepada sesuatu yang menjadikan dia. Subhanallah, subhanallah. Ini kita bicara macam mana mustahilnya lawan-lawan sifat daripada wujud kina baqa' mukhalafah alil hawadis qiyam binafsi. Ini lawan bagi wadaniyah, umum bahasanya ta'addud, berbilang. Mustahil Allah berbilang. Bahasa am dia mustahil bersifat ilah ni berbilang. Kalau atas nama khas, mustahil zat yang bernama Allah yang bersifat ilah ni berbilang. Zat yang berbilang mustahil. Zat yang bernama ilah berbilang mustahil. Sifat yang ada sifat ilah berbilang mustahil. Perbuatan yang ada perbuatan ilah berbilang mustahil. Pemilikan yang ada pemilikan yang berbilang mustahil. Tu nak faham. Ensure yourself, you must get your lesson, you know. Don't just pass asleep like that. Please attention, please. If you feel asleep, cause you are laying at the dinding there, come means in front. Kalau itu sebab ngantuk, dah lali. Saya ngaji dulu, Tok Guru ajar, dia kata, ngaji jangan ngaji nak duduk kira selesa aku. Ngaji kena ikut adab, 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 apa? Adab aku ke adab siapa? Ha? Adab apa? Adab majlis lah. Adab majlis ni duduk depan ke duduk belakang? Jawab. Orang perempuan tak boleh, takkan orang perempuan duduk sini. Tapi jangan tak tahu, kalau saya bagi peluang, tanya kau ibu tau. Kau ibu nak duduk depan atau duduk belakang? No, no. Iya tuan-tuan. Saya semi-audin bukan tuan-tuan aja. Orang perempuan ni, kalau kelam muslimat ni, dia boleh duduk berbaring rapat, tersusun rapi. Ka'annahum bunyanu marsus. Betul tuan, saya bukan ngajar orang lakinya, muslimat pun kadang-kadang dia panggil juga saya. Saya boleh tengok cara muslimat duduk dalam kelas dengan cara muslimin duduk dalam kelas. Kalau muslimat dia tak duduk macam ni, surely lah tuan-tuan, berani cop jari lah. Kena ubah sikit perangai kita tuan-tuan. Tuan-tuan tak ubah hari ni pun kena ubah masa lain. Memang kena ubah. Boleh ubah. Boleh ubah. Rasa tak buat salah bila duduk tak betul ni? Ni pun masalah juga. Kita dah rasa apa masalah aku? Aku baik main ngaji. Itu pun nasib baik main masjid. Nasib baik dengan kuliah ustaz. Kalau aku balik nak kata apa? Kalau tuan-tuan cakap macam tu, habislah. Maksud saya habis ni, tuan-tuan dah salah keadaan berfikir dan berpandangan. Kita nak melihat membuat kebajikan ni, jangan pandang orang di bawah. Kita nak membuat kebajikan, kita kena berfikir melihat orang yang di atas kita. Dia orang ni boleh duduk depan, takkan aku tak boleh duduk depan. Bak dunia kita disuruh pandang bawah. Aku ada kereta, dia ada motor. Cukuplah kereta aku ni. Aku tak payahlah beli BMW ke apa, Alfa Romeo kan. Tak payah. Boleh belah, calur. Ciao. Pasal apa? Aku ada kereta. Kereta aku pun baru beli cash pula tu. Dia pun second hand, buruk je, sasat bengkel, sasat bengkel. Yang aku ni nikmat punya besar. Aku gaduh nak pergi nikmat lagi. Yang dia ni, Allah, yang ni kereta pun tak ada. Yang ni motor pun tak ada. Motor pun semput, sasat mampus, sasat mampus. Macam mana? Bab dunia pandang orang ni bawah. Bab agama ni pandang orang ni atas. Kalau bab agama tuan-tuan pandang orang ni bawah, itulah
Tuan-tuan dah salah berguru. Dan guru tuan-tuan mesti ada guru. Siapa? Saya tak ajar macam tu. Rasa tak ada ustaz yang ajar macam tu. Tapi mesti tak ada guru. Tuan-tuan perasan tak siapa guru tuan-tuan yang suruh buat perangai macam tu? Perasan tak? Please, sebut sikit. Pandai, nafsu dan syaitan. Ya. Nafsu yang nak duduk jauh-jauh, duduk tenang-tenang. Tu pun kita sekarang, saya tengok surau ni tak ada lagi. Apa dia? Kerusi yang tak ada kaki itu. Kerusi malah ada, tapi version duduk. Ada pun tu saya beli. Duit banyak tu saya beli. Pakat semua lepak yang duduk dengan relax, santai. Kalau saya nak guna apa? Itu kerusi yang mengundang iblis dan syaitan. Surau pun tak boleh ada kerusi itu. Pasal mengundang cara semayang tak betul. Jalan boleh, naik motor boleh. Semayang, sujud dan duduk atas kerusi. Tak betul. Yang tu syarah lain. Saja saya nak sebut. Sepatutnya benda yang tak ada tu, sepatutnya jangan panggil dia. Tambah kalau sikit saya tanya yang veteran-veteran ni. Pakcik, saya tengok tak? 30 tahun dulu dekat masjid dengan surau ada kerusi. Kerusi ni baru ada zaman ni kot. Zaman Nabi Adam dulu tak ada kerusi. Jadi apa fahamnya? Semayang atas kerusi ni fahaman orang baru yang kepala otak tergeliat. Tuan-tuan, sorry saya punya bahasa tu. Kalau kata boleh semayang atas kerusi, dah lama orang dulu semayang atas kerusi. Sejak zaman sahabat ni. Tak ada sahabat semayang atas kerusi. Tuan-tuan sebut kat saya, siapa nama sahabat semayang atas kerusi? Siapa nama tabi'in semayang atas kerusi? Siapa tabi'in yang semayang atas kerusi? Tuan-tuan, takkan nak tuan-tuan nak kata, zaman sahabat tak ada kerusi kat masjid, hampir ni. Kau tampar lagi. Okey, ni baran tau, baran tau, saya punya baran. Saya baran macam apa? Pasal pekerjaan yang tak sah dengan syarak. Memang dia sepatutnya yang itulah kita kena baran. Baran pun bukan baran pun, cuma saya nak ajar lembut-lembut ni. Belum lagi panggilnya tuan. Saya nak kata dengan kasih sayang. Tuan-tuan tak boleh duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi tak sah. Duduk sepatutnya, kalau tuan-tuan tak boleh duduk, tak boleh berdiri pun, tuan-tuan kena duduk atas lantai dan kena sujud di lantai. Tak boleh sujud atas angin dengan duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi tak boleh. Zaman sahabat dulu, tak ada sahabat yang duduk atas kerusi. Saya baru nak belajar tuning dan saya punya tune dia bagi slow. Sekali lagi, Mai jangan pelik lah kalau saya sebut lembut sangat. Saya sedang lawan saya punya emosi ni. Aku nak lawan macam mana? Aku nak buang baran aku. Nak buang terus tak boleh. Jadi bapuk pula lagi. Mana boleh buang marah kan? Boleh buang marah? Tak boleh. Marah ni kena tahan, kawal, halakan di tempat betul. Pasal ada tempat kena marah. Rasulullah pun ada tempat dia marah lah. Walaupun memang antara nasihat dia lah, takut jangan marah. Tapi ada tempat dia marah. Ada tempat dia mengajar. Dia sebut wahyu. Dia nasihat. Dia khutbah. Merah je mata dia. Sahabat tak sanggup tengok muka Rasulullah. Berapi-rapi muka. Muka merah. Berapi-rapi mata. Itakullah. Kita duduk dengar Rasulullah penyabar, penyantun, kasih sayang. Kau tak tahu yang bila dia marah macam mana. Dan dia takkan kasih melainkan kerana Allah dan dia takkan marah melainkan kerana Allah Ta'ala. Rasulullah ni sifat dia apa? Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dia memang ada kasih sayang tapi ada sifat ashidda'. Tegas. Very strict. Apa yang sebut? Tak ada tolak ansur. Tak ada kompromis. Tak ada kompromi. Dengan puak-puak kafir. Dengan ahli fasik. Dengan ahli maksiat. Dengan ahli munafik. Tak ada kompromi. Kita duk belajar Nabi Muhammad kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang.
Yang ditegah tu kita tak belajar. Yang tu yang kita tengok dalam masyarakat atau kita sendiri kena dengan orang kafir lembut je buat tak tahu je. Dengan orang Islam wui lain besar. Orang Islam kita kalau nega tepi jalan macam mana? Rampas, tak ada lesen. Kalau orang kafir nega tepi jalan, manakam suara dikap. Okay, good morning. Siapa tak tutup headset lagi tu, telinga tak dengar ke? Kejam ni, yang ni. Kalau wairu akil tu, maafkan dia. Apa, kata apa? Ni akil macam wairu akil ni, tu tegur gitu tu. Apa cerita ni? Okay, balik. Jadi yang tu apa? Baru mukadimah kan? Belum mula lagi. Tapi sebenarnya saya dah fokus pada pelajaran tentang mana? Tauhid dengan Allah Ta'ala. Relaskan Allah Ta'ala. Yang kita hidup ni nak capai redha Allah Ta'ala. Ni jalan dia. Tak betul ni habis. Out semua. Tauhid tak betul. Akidah tak betul. Muamalat tak betul. Ahkam syariah yang kita buat zahir ni habis. Lalut, merapu, tak benda. Alhamdulillah. Baik, jadi mustahil atau Allah Ta'ala. Allah yakuna wahidan. Mustahil dia tak satu. Tuan, perkataan dia tak satu. Bahasa lain, dia berbilang. Bahasa yang cukup umum, it needs and very great explanation. Explanation. Dia perlu satu penjelasan yang sangat jelas. Ha, InsyaAllah, tuan tengok elok-elok, perhati elok-elok, supaya kita faham betul-betul apakah maksud tak satu tu. So, pelajaran ni kadang sekali dengar macam faham. Macam dah aku ahli tauhid, rupanya ahli syirik lagi, rupanya ahli kufur lagi. Alhamdulillah. Saya sebut sekali lalu tadi, syirik ni bila kita menduakan Allah Ta'ala. Mendua bab zat, ada empat angle saya sebut tadi. Zat, apa? Sifat, afa'al, pemilikan. Empat ni. Empat ni. Kalau kita tak betul ni, memang tak betul lah perjalanan agama kita. Kita takkan dapat redha Allah Ta'ala punya. Kita dalam murka dia sentiasa. Alhamdulillah. Pasal kita ada syiriknya dia. Menduakan dia situ. Satu lagi dosa besar kita adalah kufur. Kufur ni apa? Kufur ni kita tak realize ke Allah Ta'ala. Kita tak perasan ke Allah Ta'ala. Duk perasan ke aku. Duk perasan ke makhluk. Kita tak perasan kepada khalik makhluk. Masalah tu, istilahnya kufur. Kufur ni ada dua makna. Selalu kita pakai kufur makna apa? Ingkar. Kufur makna ingkar. Ada kufur dengan makna terlindung. Kufur dengan makna terlindung, terhijab, terdinding. Tak realize, tak sedar. Yang tu ialah antara makna kufur. Saya nak syarah luruh Al-Quran apa boleh. Lagi tuan-tuan anggar je. Kalau perlu penjelasan tu, tanya. Tapi, kalau tuan-tuan percaya saya, dengar saya bagi maklumat ni. Saya bagi lagi kot tuan-tuan tak larat pula. Muntah hijau pula saya sebut satu-satu ya Quran. Saya boleh sebut. Saya takut muntah hijau. Ambil je. Ada kufur makna ingkar. Kalau aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat tu kita biasa dengar rasanya. Iblis orang Ta'ala istilahkan kafir. Maksudnya apa? Engkar. Dan antara sebab engkar ni maksudnya apa? Kesal terdinding. Dia tak nampak yang hak itu adalah hak. Yang batil itu adalah batil. Itulah sebab kufur. Jadi kita kufur maksudnya apa? Tak hadir hati ke orang Ta'ala. Tak realize ke orang Ta'ala. Kufur. Namanya tak tauhid juga. Untuk tauhid ni keluar pada syirik, keluar pada kufur. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala tak satu. Jadi saya sebut tadi, perkataan dia tak satu, bahasa mudah dia, mustahil Allah Ta'ala berbilang. Jadi berbilang tu, mesti ada empat angle berbilang. Bab zat, bab sifat, bab fa'al, bab pemilikan. Saya dah sebut sekali lalu dulu, maksudnya syarahan kenapa mesti ada zat, sifat, afal dan juga pemilikan ni. Khasnya zat dan sifat. Pasal kita nak ambil faham semua ni daripada La ilaha illallah.
La ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Allah ni apa? Kita belajar bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama je. Dia verb ke, noun ke, ke dia perbuatan ke, nama ke, sendi nama, sendi sendi nama. Sendi nama apa? Sendi kata, sendi bukan sendi nama, sendi kata, sorry. Nama, kata nama, kata kerja. Sendi, kata sendi. Betul. Itu je tiga jenis kalimah yang kan. Allah, nama, perbuatan, kata sendi. Nama. Tuan-tuan faham ke bahasa Malaysia ni? Ni ngaji bahasa tau. Bahasa Arab macam tu, bahasa Inggeris macam tu. Bahasa Inggeris apa? Noun, verb, adverb. Yeah. On, below, top, side, beside. Tuan apa panggil? Off. Ha, tapi dia ada istilah dia, lupa lah. Tuan-tuan tak lulus bahasa Inggeris apa ya? Software. Macam ni. Bahasa bahasa Arab sama. Ada isim, fi'al, harf. Siapa saya nak sebut ni? Nak faham la ilaha illallah. Nak faham dia, antara syarahan pertama dia, syarahan bahasa dulu. La ilaha illallah. Tiada la ilaha melainkan Allah. Allah ni apa? Nama. Bila nama apa? Setiap nama mesti ada zat yang dirujuk. Rasa saya dah syarah itu tak? Saya tak ambil masa panjang sekadar untuk just remind our lesson. Bila ada zat, setiap zat tak mungkin zat semata-mata. Setiap zat mesti ada sifat. Yang dengan sebab sifat itulah ada nama. Dan bila sebut nama, ada nama am, nama khas. Ilah nama am. Allah nama khas. Ilah ni terjemah Tuhan. Nama am. Allah tu nama khas Tuhan yang bersifat ilah. Jadi bila nama mesti ada zat, yang zat itu akan dirujuk untuk bila sebut nama terus faham kita ke dia. Macam kita sebut mudah, kipas. National. Kipas ni nama am. Kipas national. Oh, national tak ada lah ni tak? Panasonic, sorry. Dia dah combine lah. National, Panasonic, Techniques. Tuan-tuan tak faham, dengar saya ke bawah. Saya tahulah tu. Sekarang dia tak nama national lah. Panasonic. Panasonic tu national lah. Oh, suara saya nak berubah lah. Saya nak sebut apa? Kipas nama am. Ni apa? Ni bukan dia. Saya sebut kipas Panasonic, dia tak boleh dirujuk. Ini bukan zat yang dirujuk bila saya sebut kipas Panasonic. Gaya lah ni lah. Ha, tapi ni kipas dinding. Kipas ceiling. Ni kipas dinding. No. Lain nama, lain zat dirujuk. Boleh? Faham? Lampu. Takkan nak kata ni lampu. Ha. Ilah. Mesti ada zat yang tak dirujuk. Siapa ilah? Dan ilah kita bicara ni Allah. Nama khas. Mesti ada zat dirujuk. Dan zat dia satu. Sifat dia satu. Perbuatan dia satu. Pemilikan dia satu. Mesti faham mengikut konteks yang betul. Kalau kita faham tak betul, tu yang dia jadi syirik zat, syirik sifat, syirik af'al, syirik pemilikan. Dia akan jadi syirik. Kufur pun sama. Kufur zat, kufur sifat, kufur af'al, kufur pemilikan. Jadi kufur. Salah tak syirik? Syirik najis tak? Najis. Najis dalam bab i'tiqad. Kena taik burung, kena cuci tak? Kena syirik, kena cuci tak? Macam mana nak cuci pun keluar? Sedarkan najis tu, ni salah ni. Aku dah syirik ke Allah Ta'ala. Aku duk rasa makanan ni mengenyangkan aku.
ni suara tak ada ni, makan-makan-makan, elok suara. Lagi betul. Kalau dah syirik, lani juga istighfar. Astaghfirullah. Katalah saya tak ada suara ni, minum air. Itu air gaul minum. Ada orang panggil ustaz ni air zam-zam ustaz. Ustaz doa je. Air zam-zam ni ikut apa yang ustaz niat. Oh betul, memang betul. Aku beriman dengan hadis Nabi. Ambil air zam-zam minum. Bismillah. Terus teruk elok suara misalnya. Misalnya. Rupanya duk itikad kat air zam-zam. Tak rasa Allah yang bagi sembuh suara saya. Sekarang juga saya kena istighfar. Dengan rasa ini salah. Aku duk berasa air itu mu'asir. Dia beri bekas. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Yang bagi suara aku elok ni Allah. Air ini asarullah. Boleh bagi suara elok ni af'alullah. Af'al ni mesti datang daripada sifat Allah. Sifat Allah mesti datang daripada zat Allah. La ilaha illallah. Tauhid dia. Tuan-tuan boleh cam tak saya sebut apa tauhid tu? Tuan-tuan, sepatutnya inilah perjalanan seluruh orang Islam dan seluruh orang beriman. Apa dia? Allah adalah dirujuk semua perkara. Yang bila Allah dirujuk ni, bila? 24 jam Allah adalah dirujuk. Pasal perjalanan iman ni, perjalanan batin, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita berjalan hati ni ke Allah Ta'ala ni 24 jam. Isyarat Quran ni kata, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. You must remember Allah Ta'ala during you are standing, sitting or lay down. We have only three conditions, you know. Lay down, sit, stand. The same position, stand, walking and running. But there's several time only. Apa maksudnya diri, duduk dan baring? Full time. Full time. Full time kena hadirkan diri tauhid Allah Ta'ala. Okay. Itu yang saya syarah kat tuan-tuan. Allah mustahil dia tak satu. Mustahil dia berbilang. Dia perlu satu penjelasan yang sangat jelas. Satu sekali lalu saya dah syarah kat tuan-tuan semua tu. Cuma belum dalam bentuk bacaan lah. Okay, baca. Baca takut tak faham, itu je. Ada disiplin. Baik, tengok. Macam mana kata tak satu? Ini. Bi'an yakuna murakaban fi dhatihi. Saya nak sebut istilah sambil itu. Aw yakuna lahu mumasilun fi dhatihi aw sifatihi. Baik, kata tak satu ni, pertama, dia nak huraikan bab zat. Bi'an yakuna murakaban fi dhatihi. Dengan bahawa adalah Allah Ta'ala ni, dia bersusun pada zat dia. Dan ni dalam istilah dipanggil kam mutasil fi zat. Tuan-tuan tak boleh ambil Arab tu, tengok je. Di bahasa Inggeris pun kita boleh catat sesuatu, takkan Arab tak boleh buat sesuatu tak? Kam mutasil fi zat. Maksudnya, berbilang yang berhubung dengan zat tu sendiri. Apa maksudnya? Jangan faham Allah ni, dia mesti ada zat yang tak dirojok. Saya ambil misal contoh, saya sebut kipas. Kipas ni dia mesti bersusun di antara tiang, motor, ada sub dia untuk dihubungkan daun kipas. Ada daun kipas, ada cover belakang, ada cover depan. Lebih kurang lah nak. Saya sebut detail sangat lagi, tuan-tuan pun pening dengar. Saya pun tak kerti nak sebut. Boleh? Faham? Baru nama kipas. Setakat daun je orang tak panggil kipas. Setakat kaki je, body ni dah tak ada, orang panggil, tak panggil kipas. Kipas mesti dia perfect. All parts dia. Can you understand me? Alhamdulillah. Boleh faham kot dalam bahasa Inggeris simple itu lah kan? Saya bukan guna bahasa Inggeris PhD ni lah. Saya pun tak kerti, saya Inggeris bahasa SPM aja. Okey, dengar. Allah, okey, kita tak boleh ada daya upaya memikir zat dia. Tak ada, tak boleh.
siapa yang boleh hurai zat Allah Ta'ala dengan mengatakan zat Allah Ta'ala bagian, 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 walaupun dengan bahasa nampak macam okey, tapi dia masih memberi huraian bagian, 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 bagian. Bagian, bagian tu apa? Allah ada mata, mata yang layak. Allah ada tangan, sambung. Allah ada muka, muka yang layak. Allah ada tangan, sambung. Orang dia kata memanglah kalau ada muka, ada tangan, oh tu murtad, kafir, syirik dengan Allah Ta'ala, salah akidah. Kita bukan istiqat macam tu. Allah Ta'ala ada muka, muka Allah, muka Allah, muka kita, muka kita. Ada ustaz ajar macam tu tak? Ada ustaz ajar macam tu? Tuan-tuan tak tahu. Kita masih main masjid ni apa? Tuan-tuan ramai ustaz macam tu lah ni. Salah tu akidah tu. Menyalahi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bahkan tu istilahnya dipanggil akidah kufur. Keluar daripada ajaran Islam. Maksudnya apa? Yang tu istilahnya menghuraikan zat Allah Ta'ala, yang zat Allah Ta'ala bersusun dengan sesuatu. Ada mata, ada muka, ada tangan, walaupun disebut apa jenis? Yang layak dengannya. Subhanallah. Tak layak langsung semua ciri-ciri tersebut pada Allah Ta'ala. Satu, kalau dibawa ayat Quran pun, ya, ulama dah lama selesaikan ayat-ayat Quran tersebut yang oleh kerana dia mustahil dengan konsep tauhid yang kita belajar ni, rumusan daripada seluruh Quran hadis. Ayat itu dalam istilah ulama tafsir dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat ni tak boleh dipaham secara linguistik. Yang just translate it from Arabic to Malays or English only. Subhanallah. Bukan macam tu. Pasal dia mesti ada meaning. But the linguistic meaning is not the meaning. Boleh faham tak sebut? Maksudnya bahasa terjemah, just translate it from one language to another language, that is not the meaning with that words, with that verses ayat tu, daripada ayat tu. But mesti ada meaning dia. Tapi bukan meaning dia muka, mata, tangan, etc. Tapi mesti ada makna. Tapi makna dia mesti bukan mata, tangan, muka dan sebagainya. Soal, kenapa? Ya. Kalau faham dia ada muka, tangan dan mata, apa faham? Ha, zat dia bersusun dengan sesuatu. Yang dia terdiri daripada muka, tangan, mata, tambah kalau tengok Wahabi dia syarah, siap, kaki, betis, ada kanan, ada kiri, rambut kerinting, muka macam Nabi Adam, tinggi pun tinggi Nabi Adam. Kok tuan-tuan tak bisa dengar je Wahabi Malaysia tak cerita gitu. Tuan-tuan nak tengok Wahabi Indon. Salah seorang penceramah dia yang memang lantang bercakap macam ni. Siapa nama tu? Basmalah. Khalid Baslamah. Basmalah. Baslamah ke Basmalah? Ha, Khalid nama kepala dia. Bas. Basmalah. Selama je dia cerita kan. Macam orang kata apa? Kapi komputer ni dia sebut. Saya kata kapi tu pasal akidah dia ajak tu. Akidah kapi. Tapi dia sebut tu confident seolah-olah itulah maksud Al-Quran. Saya nak syarah panjang pun, saya syarah dia, saya tak syarah akidah kita. Haa, lagi betul. Salah apa, siapa faham pada Allah Ta'ala macam tu, pasal faham macam tu maksudnya, mensifatkan zat Allah Ta'ala yang dia bersusun dengan sesuatu. No, kalau Allah muka, mata, tangan, kalau sebut tiga tu pun cukup dah. Maksudnya mesti bercantum tak? Dia kata jangan fikir macam-macam lah. Yang layak dengan Allah Ta'ala. Macam mana pula jangan fikir macam-macam? Mestilah fikir macam-macam. Itu yang layak, muka yang layak, sudahlah. Tak.
Tak ada ulama kita yang bagi huraian macam tu. Yang tuan-tuan dengar kalau mesti ada something wrong. Misunderstanding cara dia faham ayat Quran. Kalau dia baca kitab Arab pun, tuan-tuan nak nilai kitab Arab, tuan-tuan tak layak. Tuan-tuan nak tengok kitab Arab, jumpa saya. Dia orang nak tunjuk kitab Arab, kalau tuan-tuan nak rujuk, dosa rujuk pada yang tuan-tuan dia tunjuk kitab Arab, tuan-tuan nganga. Saya dia boleh tunjuk kitab Arab, dia boleh tunjuk ayat Quran, saya boleh kelahi dengan dia sebiji-sebiji, lagi dia lah raya. Kalau tuan-tuan kalau dia tunjuk kitab Arab pun boleh buat apa saya? Okey, saja saya nak sebut. Kalau tuan-tuan percaya apa saya sebut, apa sebut ni, dengarlah, ambillah saya kabar apa. Fahaman memahamkan Allah Ta'ala ada muka, ada mata, ada tangan ni. Fahaman yang keluar pada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, bahkan fahaman yang duk viral macam ni ni, atau istilah ulama' kita dipanggil fahaman mujassimah. Dan fahaman ni lah fahaman yang dipelopori oleh ustaz-ustaz Pak Wahab atau Pak W ni. Saya punya istilah tu lah. W tu Wahabi lah maksudnya. Kalau dia tak Wahabi pun, fahaman tu Wahabinya. Dia Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Ibn Taymiyah hanya fahaman. Salah-salah. Ha, sekarang ni dia dakwa pula apa fahaman dia ni, pandangan salaf mengikut pendapat Ahmad bin Hanbal. Rosak akidah ni. Dia nak pertahankan akidah dia tu, dia bubuh nama ulama-ulama yang kita percaya. Boy Ibn Taymiyah kita tolak, Muhammad bin Wahab kita sepak, bubuh Muhammad bin Hanbali kita pun. Tambah pula kita, Imam Syafi'i pun kata macam ni. Oh. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari pun telah rujuk daripada akidah khalaf dia balik pada akidah salaf. Oh. Ah, terkejut teruk lah kita. Tuan-tuan, orang yang batil ni dia akan berusaha menegakkan benang basah dia. Tuan-tuan, dengar je elok ayat tu. Orang yang batil dia akan menegakkan benang basah dia. Dia buat tak elok pun, dia akan kata dia elok. Dah dia tengok tak elok, dia kata apa? Dia tak tahu menari, dia kata lantai bukan jungkit. Boleh faham kot pepatah Melayu tu. Dia tengok jet boleh terbang 4 butir. Dia kata apa? Apalah kerajaan dulu. Lah dah sekarang kau kerajaan, tak payahlah cerita ke orang. Belilah jet lain. Tak cukup duit, minta lah derma. Dan derma pula tak ada tabung lah. Tabung pun lesap duit. Bukan kita cerita, dia pun yang cerita. Cerita apa ni? Sikit hak tu. Hak tu apa tu? Macam mana boleh cerita itu tu? Tuan-tuan pun dengar hak tu kali ni. Macam mana boleh masuk itu? Ha? Wahabi. Tak. Dia akan menegakkan benang basah dia. Dia akan tunjukkan dia yang elok. Dia nak menunjukkan dia rahmatan lil alamin. Itu saya jalan banyak orang ini. Cukup. Baik. Ha, yang ni yang salah fahaman pertama dalam bab ketuhanan. Mengiktikadkan Allah Ta'ala ni, zat dia ada muka, ada tangan, ada kaki atau seumpamanya. Sekalipun dia kata yang layak. Tuan, saya bagi satu ayat Quran, tuan-tuan kena faham juga. Walaupun saya percaya tuan-tuan boleh terima cakap saya, dengar ulama kita dah cajar cara kelahi dan hujah untuk menolak fahaman batil ni. Satu ayat Quran tuan-tuan kena hafal sikit. Ayat Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Wahabi jarang keluar ayat ni. Pasal apa? Ayat tu dia kena kencin. Ha. Untuk tak faham sudah bahasa kencin tu. Makan diri. Wahabi dia akan sebut ayat yang makan diri dia. Dia akan sebut ayat Quran yang hanya nak menegakkan benang basah dia. Oh, Quran kata apa? Kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu akan binasa. Umum kan? Allah pun sesuatu dia. Ke Allah ni hayalan dia. Ada zat dia tak? Okay.
langit, bumi, arasy, kursi, semua ni atau umum bahasa syai' lah. Allah pun ada istilah sesuatu kat dia. Cuma sesuatu ni bukan jirim, bukan isim. Istilah adab dia pakai zat dia. Memang kita pakai istilah tu, kita duk cerita kat ni lah. Mustahil zat dia murakab. Ayat Quran tu kata apa? Kullu syai'in halikun. Setiap sesuatu akan binasa. Pasti binasa. Belak tu bukan dengan sebut akan. Kullu syai' jumlah ismiah. Khobar pun halikun. Kalimah isim. Tuan-tuan tak faham tu, dengar je saya kata. Setiap sesuatu binasa. Illa wajhah. Melainkan wajhah. Wajah mukanya. Okay, dengar. Wahabi kata apa tadi? Ada muka, ada tangan, ada macam-macam-macam yang layak dengan Allah Ta'ala. Tiup sangkakala, ayat Quran tu nak cerita hak tu lah. Tiup sangkakala, malaikat Israfil tiup. Macam mana? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiup yang sangkakala, semua binasa, melainkan tinggal muka dia saja terkontin-kontin. Ayat Quran, Nas, surah apa, ayat apa, pergi tengok. Semua binasa, melainkan muka dia. Tangan dia macam mana? Atas akidah Wahabi. Tangan? Tangan macam mana? Binasa. Mata macam mana? Binasa. Yang lain tu saya tak mahu sebut. Jijik sangat saya nak sebut. Kotor sangat nak sebut. Subhanallah. Semua binasa, tinggal apa? Tinggal muka, illa wajhah, melainkan muka. Dengar, muka je tinggal. Kudrat pun habis. Iradat pun habis. Samak pun habis. Basar pun habis. Kudrat pun habis. Hayat pun habis. Yang tinggal apa? Wajah yang tinggal. Okey tak? Okey tak? Okey lah. Kapir lah akidah tu. Jadi apa masalah? Masalahnya bila memahamkan muka dengan makna muka, semua binasa melainkan tinggal muka. Inilah akidah yang sepatutnya dia kena perjuangkan. Boleh faham saya sebut apa? Betul ke akidah ni? Nonsense. Merepet-repet punya akidah. Ha, inilah akidah Wahabi merepet. Okey, boleh. Tak boleh telan, tanya lain. Saya ayat Quran tu. Pasal tuan-tuan kena belajar juga, hafal ayat Quran juga satu. Dia orang bukan hafal semua. Dia orang hafal tempat yang dia orang nak bagi hujah, nak katok kita. Kita hafal pula ayat Quran, nak katok dia. Supaya kita boleh jaga akidah kita. Akidah kita betul, tak jadi sewil macam dia. Kena ada protection tak? Kena ada kat protect. Faham ayat Quran ni. Yang menafikan zat dia murakab. Jadi mestilah bukan makna muka. Takkan nak kata Allah Ta'ala yang tinggal esok muka-muka yang layak je. Walaupun kudrat tak ada, iradat tak ada, apa semua tak ada, hayat pun tak ada. Tinggal muka je. Takkan muka tu tak hidup kot. Pandai pak. Tapi sewel lah. Memang tak apa-apa punya akidah. Di istilahnya, bodoh lah bahasa mudah tu. Akidah kufur lah. Tak betul dia punya resolusi dia. Siap. Jadi mengitikadkan macam tu, kita bila faham kul huwallahu ahad. Maksudnya Allah Ta'ala ni, mustahil zat dia ni, tersusun daripada sesuatu. Pasal Allah dia bukan keluar daripada sesuatu, bukan ada sesuatu boleh keluar dah asing daripada dia. Itulah maksud sekali lalu juga pernah urai kat tuan-tuan. Lam yalida wa lam yulada. Dia tak beranak dan tak diperanakkan. Maksudnya apa? Dia satu. Dia bukan, dia juzuk daripada sesuatu yang terkeluar daripada sesuatu. Dan bukan daripada dia boleh ada sesuatu keluar bercerai daripada dia. Menunjukkan dia bukan jenis zat yang murakab, yang tersusun daripada sesuatu. Subhanallah, subhanallah. Ahad tu dengan maknanya, dia bukan murakab dengan sesuatu.
Macam mana nak fikir? Bukan keupayaan kita nak memikir hakikat zat dia, tapi tanzihkan, bersihkan, murnikan, sucikan Allah Ta'ala daripada ada apa-apa bahan zat dia ni adalah murakab daripada sesuatu. Subhanallah, 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 itu ungkapan ni suruh kita sebut bila ada lintasan-lintasan dalam fikiran macam tu. Boleh? Satu. Yang ni khas untuk menolak pahaman macam jenis Wahabi. Kita kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan pernah terganggu dengan ada ustaz, ada bacaan YouTube video ke apa yang memberi syarahan macam ni, tak puas hati, tanya. Ini sepatutnya kena telan. Okey, siap. Au yakuna lahu mumasilun fi zatihi. Satu lagi pahaman kena betul dalam bab wahid ni, bahawa adalah bagi Allah Ta'ala ni mumasil, ada yang seiras, semisil, setara, setahap, seumpama, apa lagi, sekupu, setanding, semertabat dengan dia. Subhanallah. Standing bab mana? Bab zat. Kita bicara dah asal bab wujud je cukup dah sebenarnya memahamkan kat kita Allah ni tiada taranya, tiada bandingnya, tiada misalnya, tiada seumpamanya, tiada setahapnya, tiada, 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 tiada sekufunya, tak ada. Apa, Allah wujud tak? Siapa ada bersama dengan Allah Ta'ala yang memang wujud-wujud kodim? Siapa? Siapa? Tak ada lah. Yang wujud kidam. Siapa? Allah saja. La ilaha illallah. Allah wujud. Hakiki wujud. Wujud dia kidam. Sedia ada. Kita asal tak ada. Allah bagi ada. Ha, bagi rasa hamba. Allah. Aku ni wujud baru, asal tak ada Allah baru dengan aku. Bukan terus jadi macam ni, daripada air mani, itulah asal usul aku. Allah, hinanya aku. Benih sperm daripada lubang kencing ayah kita. Beranak daripada lubang haid mak kita. Sorry tuan-tuan bahasa tu. Yang tu saya ngaji, Tok Guru ajar buat apa? Nak rasa hinanya kita keluar daripada lubang kencing. Allah. Quran pun isyarat macam tu. Tapi taklah guna bahasa huduh saya ni. Quran sebut apa? Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Setiap manusia mesti perhati dan tengok daripada apa dicipta. Khuliqa mim ma'in dafiqa. Dicipta daripada air yang terpancut. Quran ni bahasa cantik. Very high level, bersopan santun. Bahasa saya kasar orang. Cukup saya urai lagi, panjang sangat. Cukup saya nak kata, ayat tu menguraikan ayat Quran sebenarnya. Ya khuruju mim bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raja'ihi laqadir. Allah Ta'ala dia mampu nak balikkan kita asal macam mana kejadian imani kita. Kita pun tak boleh buat itu. Hina tak kita keluar daripada lubang kencing? Sekarang rasa hina ke rasa besar? Jawab ni elok. Ada rasa hina tak? Dan nak rasa hina, tak rasa ke orang tak apa. Tapi dengan Allah Ta'ala mesti rasa hina. Baru betul tauhid kita dengan Allah Ta'ala. Ana fakir, ana zalil, ana muhtaj. Saya nak syarah tu pun panjang. Itu belajar lain insyaAllah. Jadi asal nak sebut apa? Allah dia saja hakiki wujud. Kita diwujudkan daripada tak ada. Tiada bersama dengan Allah Ta'ala sesuatu zat lain yang wujud macam dia, yang kidam, yang wujud, sedia wujud, hakiki wujud, kidam dan bakok dan tak hajat pada sesuatu. Ada setara dia.
Tak ada. Inilah akidah kita bab zat. Tak ada zat lain yang setara ni. Cukup. Kita hak ni alhamdulillah. Orang taklah ada pelihara awal ini. Tapi bab tadi tu, kita kalau dah biasa dengar kuliah Wahabi, sebuahnya bahasa itu, kita dah tercedera situ. Satu, kita dah dibesarkan dalam keadaan fitrah, kalau dapat duduk environment kita akidah sahih, alhamdulillah. Kita masih di atas fitrah kita akidah yang betul. Kalau dah kena gangguan dengan ustaz-ustaz Wahabi ini, tuan-tuan dah bermasalah dalam bab tadi. Allah ada muka, Allah ada tangan, dah rosak lah. Dah rosak. Mulai rosak macam-macam. Alhamdulillah. Baik. Tak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Ta'ala. Siap. Zat. Begitu juga. Au sifatihi. Ataupun ada setara sebanding pada sifat Allah Ta'ala. Sifat ni, nak kira sifat kesempurnaan Allah Ta'ala, tak terhingga. Kita dah bicara khas. Dengan rumusan ulama' ahli sunnah wa jemaah kita, mereka mengikut yang telah disepakati oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, 7 sifat ma'ani itu sifat besar untuk kita faham Allah ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tiada siapa bersifat begitu melainkan dia. Dia saja kuasa. Kita lemah yang diberi kederat. Tapi duk rasa tak kederat kita. Syirik dalam perbuatan. Dalam merasa sifat. Sepatutnya kita punya akidah macam mana? La haula. Bukan benda baru sebutan tu. Tapi pahaman tu kena refresh. Kena baru. Pahaman tu baru. Ayat dah dengar lama. Tapi tak pernah ambil faham. Jadi pahaman tu tak ada. Satu isyarat Nabi SAW akhir zaman ni, apa dia? La yabqa minal islami illa smuh. Oh, kamu kata. Tak ada tinggal daripada Islam ni melainkan tinggal nama. Kalau sebut Allah pun tinggal di mulut. La hawla wa la quwata illa billah, tinggal di mulut. Allahu Akbar, tinggal di mulut. Pahaman tak ada lah. Tak ada sini, tak ada sini. Kita belajar ni macam mana? Kita ni penyelamat. Nak tak kiamat yang dunia. Bopi bahasa gitu. Kita belajar akidah yang betul lah. Kita belajar akidah yang betul lah. Selagi ada pahaman macam kita ni, kiamat dunia takkan berlaku. Boleh faham? Boleh faham? Selalu orang duk berserah. Alamat kiamat, alamat kiamat nak buat macam mana? Tak. Engkau yang alamat kiamat tu. Kau tak mengaji. Engkau lah penyebab kiamat tu. Kita, kan kita Allah Ta'ala buat sesuatu dengan sebab, betul? Kita bila ngaji betul, sebab ada orang macam kita duk ngaji betul ni. Allah Ta'ala tak kiamat yang ni tau. Nak tak jadi orang penyelamat ni. Alhamdulillah. Okay, sikit lah isyarat gitu. Tapi tak boleh lah tekat mengaji je. Kena ada further information. Mesti ada lagi peningkatan. Mula tu tak boleh masa majlis ilmu je. Bahkan kena 24 jam untuk faham ke orang taklah ni. Baik. Jadi asal nak kata Allah takkan. Bila sifat kesempurnaan dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Tak ada siapa yang kuasa. Yang ada kehendak. Yang ada ilmu. Yang hayat. Yang hidup. Yang mendengar. Yang melihat. Dan berkata-kata. Realitinya. Tak ada. Allah sahaja. Nisbah zat, zat dia saja sah. Sifat yang ada di zat, sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, khasnya hak ni dengan rumusan para ulama kita, sifat ma'ani ni yang hanya ada perfect sifat macam ni ni hanya ada di zat Allah Ta'ala. Dan bab sifat ni hanya Allah saja ada, tak ada yang setara dia. Okey, kita hidup setara dengan Allah Ta'ala ke? Bukan setara kan? Opposite. Cuma soal balik. Ada benda dah belajar. Allah hidup tak? Soal. Jaga. Jawab. You take.
kita hidup tak? Kita hidup tak? Itu yang rasa sama. Ulama kita tak ajar macam tu. Huwal hayyu. Tuan-tuan kalau faham usul Arab, lagi mudah nak faham cakap saya. Ayat Quran tu, huwal hayyu. Huwa ni isim domain makrifah. Al-hayyu isim makrifah. Mubtada' kalau makrifah, khabar makrifah, tufidul hasra. Dia menunjukkan pengkhususan Allah sahaja hidup. Selain pada Allah, mayat. Allah hidup tak? Kita hidup tak? Kita mayat. Soal, hidup-hidup? Jawab. Allah bagi hidup aku. Baru betul. Okay dah. Baru jadi hamba. Kalau Allah hidup, aku hidup. Cuba jawab, ikhlas jawab. Sekarang ni duk rasa Allah hidup ke duk rasa aku hidup? Mana kuat? Mana yang lebih zahir? Aku hidup ke Allah hidup? Aku hidup, syirik. Syirik tu. Itulah kena istighfar. Bersiapa pula? Tak rasa aku ni makhluk yang Allah bagi nikmat hidup ke aku. Itu yang bangun tidur pun tak boleh rasa Allah hidup dengan aku. Bangun tidur macam mana? Alhamdulillah. Puji ke Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia yang ahyana ba'dama amatana. Tuan-tuan, tauhid tu, tuan-tuan. Tauhid ni. Sifat ni. Allah dia yang menghidupkan aku. Malam tadi tidur. Mati tu, dia yang mematikan aku. Dia yang menghidupkan aku. Asbab buatlah alam, jahensin, isteri, anak, kawan, macam-macam lah. Ayam. Duduk sebelah ulas sawa, ulas sawa. Duduk sebelah, ulas sawa kejut. Punya pasal lah, carilah asbab. Boleh? Bangun je macam mana? Alhamdulillah. Sifat bagi ke Allah Ta'ala dulu. Apa? Ah ya anak, Allah bagi hidup aku. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mula-mula, first touch kita. Tauhid Allah Ta'ala, sifat. Huwal hayyu. Dia saja hidup. Aku mayat. Dia bagi hidup aku. Baru tauhid. Kalau bangun, oh, sihat. Hidup. Aku semua bangun. Yang lain tak bangun lagi. Tak boleh harap bapak ni. Tok Bilal pun tidur lagi. Dah masuk waktu. Maka gaji buta Tok Bilal. Aku juga kena azan. Kalau tak ada aku, tak azan lah masjid ni. Habis kau. Ini bukan hamba. Ini penzahiran Tuhan. Menzahirkan diri dia Tuhan. Hamba kalau macam ni. La haula wala quwwata illa billah. Hadza min fadli rabbi. Dia berdua ni. Ashkuru am akfur. Allah Ta'ala bagi aku semua ni supaya nisbah hikmahnya menguji aku. Aku syukur kufur. Aku syukur ya Allah. Aku syukur ya Allah. Engkau yang bagi aku. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Fabidhalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'u. Ya Allah, engkau yang bagi semua nikmat ni ke aku. La ilaha illallah. Tok Bilal tak ada, Tok Imam tak ada, Tok Syiah tak bagi ni. Kita buka pintu. Kau mesti azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak rasa aku, rasa Allah hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun suara tak sedap. Tapi keluar daripada hati sanubari beriman. Oh, tak nak. So, ni tauhid ni dah. Kita nak bawa ni. Ni tauhid ni. Ni. Sikit soal. Dah ada tauhid ke? Oh. Fardu tak? Ke sunat muakkad? Ke makruh? Ke ajaran sesat? Astagfirullah. Fardu tak? Inilah nama dia perjalanan iman. Inilah perjalanan iman. Nak bagi hati kita tasdik, sedar, realize ke Allah. Realize kalau realize. Masih Inggeris sikit tu. Realize tau. Apa realize? Realize lah. Zohir.
kan, realize, sedar, sedar, dia sedar. Tu dah sedar tak lelaki? Kena bagi tahu kan, aku lelaki. Kata. Sedar lelaki. Sedar tak? Sedar tak ada siput? Itu bahasa saya, sorry. Sedar tak ada siput? Siput tu, masa budak-budak kan, hei, tak pakai seluar nampak siput, malu lah. Ha, itulah siput. Tak faham tu dah. Ada siput. Lelaki tak? Sedar tak? Tapi tak sedar jadi hamba. Jijik tak kita? Jijik tak akidah kita? Itulah jijik. Quran kata najis tu. Innamal musyrikuna najasun. Bila kita duk rasa aku hidup, tak rasa Allah hidup dengan aku. Syirik lah. Pasal ada mumathil. Bahkan tak rasa dia hidup, duk rasa aku hidup. Hidup rasa. Rasa hidup kat siapa menang. Rasa sifat hidup Allah Ta'ala, sifat hayat Allah. Huwal hayu ke? Duk rasa anak hayun. Duk rasa aku hayun. Kalau sama, syirik. Sekarang Allah bukan sama. Tenggelam, kita hidup. Allah tak rasa, kita tak rasa dia hidup. Syirik ke kufur? Syirik apa? Berapa kali ganda syirik ni? Gila punya syirik macam mana? Syirik ni setanding. Allah hidup, aku hidup. Allah hidup cara dia, aku hidup cara aku. Itu syirik. Ni macam mana? Tak ada. Ke Allah tak rasa langsung. Bila tanya saja, baru jawab. Siapa hidup? Allah hidup kita, dihidupkan. Baru hafal mulut, belum masuk hati. Belum tasdik lagi ke Allah Ta'ala. Belum yakin lagi dengan Allah Ta'ala. Belum sedar lagi ke Allah Ta'ala. Belum kenal lagi Allah Ta'ala. Belum faham lagi Allah tu ilah. Belum lagi. Belum lagi. Ya. Belum lagi. Memang belum. Kalau tanya dah, bila sudah tu bila? Siapa yang ajak? Jawab. Siapa yang ajak? Ngaji kat mana? Madrasah mana? Dulu madrasah mana? Madrasah Al-Kebangsaaniyah. 6 tahun Al-Kebangsaani, 5 tahun sampai SPM Al-Kebangsaani. Ambil sijil diploma apa pun Al-Kebangsaani. Yang betul-betul tauhidi ni, yang ataqidah ahli sunnah wal jama'i ni, wal jama'ah ni, mana? Bila? Siapa? Siapa tok gurunya? Mana madrasahnya? Mana ajak apa yang kita ikut? Kalau tanya tu fail lah. Fail lah. Satu lebih masa macam ni sikit, apa tak? 11 tahun mulai duduk sekolah kebangsaan, tak rasa apa-apa pun, tak akan duduk sejam lebih nak murut. Dah janganlah, relax lah bro. Saya tak boleh ajar tuan-tuan dalam masa pendek. Saya tak boleh, saya tak pandai. Tuan-tuan pandai cari Ustaz Express, pergilah carilah. Tambah suara tak elok ni bagus juga, tak adalah kalut-kalut. Pasal saya lebih hari habis suara. Slow sikit. Ni saya kawal gila ni. Allah bagi kawal juga. Itu tak saya barang lah sebut habis ni. Ni awak boleh kawal. Oh, rupanya biar sakit. Tak ada suara macam ni. Saya je perasan tak ada suara. Tuan-tuan tak perasan tak ada suara. Perasan? Bagus. Nasib baik kena aku. Tapi biar kena Allah Ta'ala. Jangan ada mumasil dengan Allah Ta'ala. Siapa hayat? Allah hidup ke aku hidup? Allah, dia hidup. La ilaha illallah. La hayat illallah. Aku apa? Aku mayat, dia yang hidup dengan aku. La ilaha illallah. Yang itulah zikir dan fikir yang kita nak bawa dalam zikir ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pasal apa dipanggil ayat kursi? Pasal apa mahal sangat? Pasal menceritakan hakikat ketuhanan. Huwal hayyul qayyum. Dia saja yang hidup. Dia saja yang tak hajat pada sesuatu. Clear tu tuan-tuan. Cuma kita nampak hantu baca ayat Quran tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hantu lari. Ada lagi dia mari dekat. Pasal bukan rasa Allah pelihara kita, Allah jaga kita, Allah bagi ada kita. Duk rasa ayat kursi tu ala hantu. Hantu tu senyum je.
Syekh Silat dia gelar. Kalau dia boleh cakap, dia cakap lah tuan-tuan. Kau baca ayat kursi, baca ayat kursi pun tak betul lah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube banyak macam tu. Yang kena gangguan jin, kena sampuk tu. Kalau yang pergi try baca ayat kursi, baca ayat Quran tak betul, ada gelak. Mau ngomong apa katanya. Ayat kursi yang dibaca pun enggak betul. Mau halau aku, jangan dibikin lawak. Gila ya. Orang yang mulih cuma nak ubat orang yang bersakit tu, dia gila ya. Terus patah hati, boom, down langsung. Satu, tuan-tuan jangan berani nak berubat kalau tuan-tuan hati tak betul dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan ubat dia sekarang, aku mau masuk dalam kau. Bersedia. Gitu pula. Tuan-tuan, konon nak berani belajar perubatan darus syifa. Apa? Syifa-syifa kena sepok. Duk rasa hebat macam yang kursi rupanya akidah dengan Allah Ta'ala tak ada. Tak betul. Tak jadi. Duk syaitan duk nampak macam lari ya. Macam yang kursi. Oh, dia pun. Tipu dia pun kena melakon. Kena kencing sikit je. Syaitan iblis ni cukup pakar. Jin ni pakar kan. Kecoh saja. Okey, cukup itu. Sekejap saya syarah jin banyak. Orang suka dengar cerita jin ni. Padahal kita jin besar tu. Okey, siap. Subhanallah. Astagfirullah. Apa nak cerita ni? Mustahil bagi Allah Ta'ala ada mumasil bab zat maksimat. Lagi. Au yakuna ma'hu fi fil wujudi mu'assirun bi fi'lin minal afal. Sikit berapa? Last one. Macam kita sebut dah tadi zat, sifat. Cuma istilah saya tak sebut lagi tadi. Tak ada sebanding dengan zat. Yang ni istilahnya menafikan kam mumpasil fi zat. Maksudnya tak ada zat lain setara dia, setaraf dia, sekufu dia, semisal dia. Mengatakan tak ada setaraf, sebanding, semisal sifat Allah Ta'ala. Itu dipanggil menafikan kam mumpasil fi sifat. Cuma ada satu dia tak sebut sini, cuma sebut dengan mafhum. Mustahil Allah Ta'ala zat yang sejenis, dia berbilang dua kudrat, dua iradat. Yang tu menafikan ta'addud dalam bab sifat, nama dia menafikan kam muttasil fi sifat. Tuan tak faham tu, dengar je. Ngaji elok. Kalau tuan-tuan faham sekali lalu apa kita bahas ni, faham celik lagi elok, tuan boleh faham bahasa tu. InsyaAllah. Tu ngaji tak boleh tidur, dengar. Full concentration. Walaupun tak faham lah ni, satu hari nanti Allah Ta'ala bagi faham. InsyaAllah. Yang ni akhir, ba'af'al. Apa dia? Jadi Allah Ta'ala asa ba'af'al. Tauhid af'al macam mana? Mustahil adalah bagi dia ma'ahu berserta dengan Allah Ta'ala fil wujud dalam wakil realiti ni, dalam bak wujud ni mu'assirun, ada pemberi bekas, maksudnya yang boleh memberi kesan, yang boleh jadi effector, tu bahasa Inggeris sikit, fi fi'lin, pada satu perbuatan, minal af'ali, pada daripada mana-mana perbuatan. Apa maksudnya? Tauhid ke Allah Ta'ala dalam bab perbuatan, dengan mana? Tidak ada sesiapa yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala yang boleh membuat apa-apa perbuatan. Bersama-sama pun tak boleh. Apatah lagi, apatah lagi buat satu perbuatan terasing. Allah buat kerja dia, kita buat kerja kita. Tak betul. Allah buat kita, apa-apa kita buat, Allah yang bagi kita buat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sekali lalu ayat Quran tu. Cerita apa ni? Akidah kita, apa ni? Allah sahaja kuasa. Kuasa mana? Kuasa untuk memiliki daya dan upaya. Dengan ada daya upaya tu, dia boleh membuat apa-apa sesuatu. Hanya Allah Ta'ala, the one and only. Nobody else. Wahdahu la syarikalah. Bertunggalan dia, tak ada sekutu pada dia. Huwal ahad. Huwallahu ahad.
dia saja Allah, dia saja yang Ahad macam tu dalam bab perbuatan. Betul kita ni, kita di atas daya daripada aku, upaya daripada aku. Tidak. Tapi dia bagi kat kita, dizohir kat kita, nampak kita. Daya upaya kita ni Allah beri. Macam mana? Hidup bukan aku hidup, aku mayat. Dia beri kehidupan, dia beri aku nyawa. Aku jahil, dia bagi aku otak, dia bagi aku akal, dia bagi aku faham, dia bagi keupayaan berfikir kat aku. Aku ni tak ada kehendak, dia bagi aku ikhtiar, pilihan. Aku ni tiada kederat, dia yang bagi kederat, daya upaya kat aku. Aku ni pekak, dia yang bagi mendengar. Aku ni buta, dia yang bagi melihat. Aku ni bisu, dia yang bagi bercakap. Itu bab sifat. Bab perbuatan, tiada siapa mempunyai kekuatan, daya untuk dengan daya itu boleh buat apa-apa sahaja sekehendaknya. Tiada lain melainkan Allah. Kita apa? Kita la haula wala quwata. Kita tak ada apa-apa daya. Macam mana pun tak berdaya totally ke? Tidak. Diberi kita daya muqayyad. Daya yang kait kepada pemberian dia. Boleh boleh sedar tak? Boleh dengar lagi tak? Boleh bangun tak? Boleh jalan tak? Siapa bagi daya? Allah bagi daya. Alhamdulillah, aku boleh berjalan lagi, aku boleh bergerak lagi, boleh naik motor lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di mana tauhidnya? Setiap apa pergerakan kita, hadirkan rasa dalam hati kita, aku tak boleh buat apa-apa ni pun melainkan Allah yang beri. La haula wala quwata illa billah. Ayat tu kita dah dengar lama dah. Jadikan dia sebagai amalan untuk menenggelamkan rasa daya upaya aku, supaya menghadirkan Allah lah sebenarnya pemilik daya dan upaya. Kat kita ni daya yang anugerah dia bagi. Kita bukan daripada kita, daya kita. Cuma dia bagi nampak macam mana? Seolah-olah daya tu datang daripada otot kita. Angkat tak? Ada tak muscle? Bawah ke atas? Kalau lembek ni, muscle kita bagi kederat kat kita. Makan. Oh, masuk gym. Siapa bagi daya? Kita punya daya. Tengok eh. Jarum jatuh. Boleh ambil tak? Allah Ta'ala ni bagi kita kehendak. Tangan kita ni dia buat special. Kehendak kita dia bagi special. Tenaga yang kita gunakan untuk ambil jarum tu pun special. Sangat seni. Sangat pure. Sangat halus. Boleh ambil tu jarum tu. Oh, dalam mulut. Boleh rasa. Kita kalau ada beli ayam, ayam mengeram, dah 40 hari tak ngetah. Ayam ni 21 hari ya. Dan pegang hama dia mengayap kat tangan. Nampak? Halus kecil kan? Walaupun halus tu, kan? Boleh rasa. Tuan-tuan ambil uduk basah. Bila ada air kat bulu rumah, tuan-tuan pula jenis keturunan Cik A, Cik O tu sikit. Bopi rasa itu, sorry ya. Itu orang kapirnya akidah lah. Tangan berbulu sikit. Bila ada air, dia berat tak? Bila kering, panas, suhu amalia, kita rasa apa? Bulu tu kita rasa dia. Tuan-tuan naik bulu roma tu, tuan-tuan boleh rasa.
Very fine lah Allah Ta'ala kudrat, dia bagi kederat itu. Very fine lah. Janggut ni, semut naik seekor atas janggut ni, bukan atas kulit, atas janggut ni. Saya boleh rasa beban semut tu kat janggut saya. Bukan beban lah, dia punya movement, the very fine movement. Boleh. Ha. Nyamuk terbang, very fine movement. Kita boleh kena kiri kanan, boleh camuk la ilaha illallah. Tujuannya tu, saya nak cerita tu. Saya bukan nak cerita apa, saya nak cerita la ilaha illallah. Nampak kita apa? La haula wala la haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala suruh kita fikir apa? Kalla idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun. Kalla idza balagatil khulqum, kita terbaring lah, nyawa dah ke alqum lah. Tadi saya gayakan, saya ni berlakon pandai kan, masuk drama kalau kalah PU. Masuk PU. Okay. Kau nak mati kan, macam-macam keadaan dia nak. Bila jauh dah halkum, orang tak ada apa. Kalla idza balagatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun. Kamu pada masa tu ada keupayaan, hanya boleh melihat aja. Tangan tak boleh angkat dah, kaki tak boleh angkat dah. Waktu nyawa dah kat sini kan, kaki pun pegang sejuk lah. Kalau orang kaki pandai tengok mayat, kaki dia tak macam tu lah, hidupnya tu lah. Pinggang ni tak boleh seluk bawah lah. Kan antara pinggang tu dia lekuk, punggung tak boleh lah. Dia dah, tulang tu dia luruh, dia tak ada daya tarikan otot, tak ada lah. Tulang tu dia akan rapat kat lantai, tak boleh seluk lah bawah. Kita hanya ada keupayaan, hanya mata saja boleh melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Allah Ta'ala kata apa? Wa nahnu aqrabu ilayhi walakin la tubsirun. Kami lagi dekat dengan manusia pada masa itu. Apa maksudnya? Siapa Allah Ta'ala dia dekat? Dia buat kita tak? Dia buat tak pergerakan kita? Kita tak boleh bergerak, tak boleh melihat, tak boleh menyawa pun, melainkan dia tak yang beri. Satu kata dia dekat dengan siapa? Takkan ada apa-apa movement dan pergerakan daripada kita melainkan datang daripada dia. La ilaha illallah. Saya nak cerita tu sikit kepada ya Quran apa sambil-sambil tu. Nak cerita apa? Tidak ada mu'assirin fi fi'lin minal af'al. Faham kita tauhid ni, apa dia? Asbab kita buat, tapi Allah dalam hati. Bahasa lain, asbab tak boleh tinggal. Lapor makan, dahaga minum, tak ada suara, cari ubat bagi betul suara. Air asam ke apa ke. Ubat sakit lutut, bagi betul pakai ubat sakit lutut. Jangan makan ubat sakit kepala. Asma jangan makan ubat darah tinggi. Kan bagi betul disiplin kita tak? Tapi bila makan sembuh macam mana? La ilaha illallah. Allah sembuhkan aku. Antas syafi. La syifa'an illa syifa'uka. Engkau lah penyembuh ya Allah. Tak ada siapa lagi sembuh melainkan hanya sembuhan daripada engkau. Hanya rasakan perbuatan wahdahu la syarikalah, hanya daripada dia. Ini tauhid. Banyak lagi nak kena repair akidah ni. Bab zat pun kena repair betul. Bab sifat pun kena repair betul. Bab af'al pun kena repair betul tak? Sambung nanti wa kadza yastahilu. Itu sambung sikit yang saya sebut, ada empat angle. Ujung bab pemilikan. Ada duit tak dalam poket? Rasa tak duit aku? Rasa tak duit aku? Tak rasa duit aku, buat keluar. Mula tabung. Rasa tak duit aku? Rasa. Duit siapa sebenarnya? Daripada siapa sebenarnya? Oh, tanya soalan yang tu pun faham kot. Kan? Datang daripada siapa sebenarnya? Tapi indirect macam tak? Atas kerja kita, usaha kita buat macam ni, dapat tak duit? Siapa punya milik tu? Mati ke lah, siapa punya duit tu? Waris punya, mana kita punya?
Nama je, harta aku, kereta aku, rumah aku, bini aku, anak aku. Mati janda aku, yatim piatu. Harta pusaka. Nama kita tak ada. Nama kita tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang. Maksudnya garang dia tu. Manusia mati tinggal nama. Oi. Nama je tinggal. Milik-milik tak ada lah. Habis semua. Jadi apa kita nak buat dalam tauhid milik ni? Mana orang tak nak suruh belanja, belanja. Mana dia suruh tolong, tolong. Mana yang suruh zakat, zakat. Yang tu yang wajib. Ada tak keliling pakai maskin? Walaupun dia orang tak kena tsunami, tak kena gempa bumi, ada tak yang susah? Ada yang kais pagi, makan hak malam tadi. Kais pagi. Tapi untuk malam tadi punya, yang tak makan malam tadi. Boleh faham? Kalau kais pagi, makan pagi, kais hari ni, makan hari ni. Ni kais pagi ni. Makan untuk malam tadi, tak makan. Allah, sianya. Nak buat apa harta kita? وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُمْ. Jadi orang beriman ni, orang yang menunaikan hak-hak harta. حَقُّمْ مَعْلُمْ. Satu tanggungjawab yang syariat Allah Ta'ala kata, ini sepatutnya kita kena tahu atas dasar kemanusiaan. Palu kemanusiaan, ada orang pergi hantar bantuan dia. Takkan keliling kita, kita tak bagi bantuan. Untuk siapa? حَقُّمْ مَعْلُمْ ni. لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ. Untuk orang yang duk meminta-minta. Wal mahrum, dan orang yang dihalang daripada diberi bantuan. Terutama kerajaan persekutuan. Bantuan OKU tak ada. Rela dah tak ada. Pertahanan awam tak ada. Tak ada lah tuan. Tak tahu. Rukun tetangga saya tak tahu. Rasa tak ada. Tak ada. Hak pencen-pencen pun ada yang nak kena potong. Ada yang, oh tuan-tuan, tak ada. Tak silap saya, hampir 90 kebajikan-kebajikan yang kerajaan dulu bagi, mai sekarang kerajaan yang sekarang ni, semua dipotong, potong, potong, bantuan rumah mesra rakyat, potong, 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 potong. Mahrum tak namanya tu? Bantuan BRIM memang tak ada, tak cahaya pergi sebab aircon bulan 10 dah, tak masuk duit lagi weh. Dia janji apa, kita boleh bagi BRIM dua kali ganda. Kalau dia boleh bagi BRIM, kita pun boleh bagi BRIM. Mana BRIM? Oh, saja kita sebut tu sikit. Untuk kita memang tak harapkan BRIM. Kita kan jutawan. Yang mana yang miskin tu kena tengok lah. Nak buat apa harta ni? Merah nahi. Bukan milik aku. Bantulah sedikit yang mana boleh. Bantu dia. Tambah anak nak mengaji pondok. Ada tak orang kawasan ni yang duk hantar anak mengaji pondok? Support dia. Tahniah, pergi belajar pondok Fatih. Belajarlah kat ustaz betul-betul. Ha, bagi dia RM50. Jadilah tubuh semua hidup RM50. Dia makan 3 hari habis. Macam mana pun, hak siapa tu? Kalau rasa milik kita, mampu sekupang pun kita tak keluar. Bagi pun RM1. Sepatutnya boleh bagi lebih tak? Yang tu kena mengaji suku. Yang tu jangan kata, tuan-tuan, saya pun perlu dapat tarbiah dan latihan lagi. Untuk berani keluar, untuk jalan Allah Ta'ala ni. Lagi. Terutama kat guru kita. Yang guru kita tak pernah minta sekupang kat kita. Tapi dia bersusah payah untuk kita dan didik kita. Kalau orang lain, anak bini kita lagi makan, takkan untuk guru kita bagi kelaparan. Ya Tuhan. Saya nak cerita apa ni? Bab keempat. Pemilikan bukan harta benda kita. Kita pemegang amanah. Hendaklah belanjakan harta kepada tempat yang Allah suruh kita belanjakan harta tersebut. Kena mengaji suku sana. Saya ngaji antara mula-mula guru saya pergi belah India sana, dia kata apa? Abka milkiat ka, lupa lah dia sebut apa. Tapi dia sebut ta'lim tasarruf milkiat ka dena lena. Ha, yang tu. Kena belajar fardu atas saya untuk kena belajar macam mana cara untuk dapat duit dan belanja duit mengikut kaedah awliya. Cara abiyak, cara orang kafir, kita dah lama belajar.
cara awliya macam mana? Cara orang mutawakkil. Macam mana Nabi punya cara cari duit? Nabi cari duit bukan macam kita. Sahabat cari duit bukan macam kita. Apa kaedah dia cari duit? Dena lena dia. Tuh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yattaqillah wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Ni cara awliya pewaris Nabi, cara naibur rasul cari duit. Apa dia? Tawakal, 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 tawakal. Nah, untuk tawakal ni apa? Takwa, takwa, takwa. Apa takwa dia? Tauhid, tauhid yang kita duk ngaji. Bila kenal Allah Ta'ala, siapa lagi rezeki kita? Allah ke makhluk? Satu sebiji beras, harga seguni emas, risau tak? Kita kalau risau tak? Minyak satu liter jadi RM10, risau tak? Kalau satu liter RM200, tak berjalan lah kita. Jalan kaki beli basikal lah. Kalau kita faham ke Allah Ta'ala, macam mana risau tak? Pasal apa? Allah mereliya kafi. Hasbi Allah, hasbunallah. Allah cukupkan aku, Allah cukupkan kita. Bukan makhluk cukupkan aku, bukan makhluk cukupkan kita. Allah hasbi Rabbi jalallah. Yang mencukupkan aku ialah Allah yang maha hebat. Bukan makhluk. Kita punya hati kat makhluk. Kena ngaji lagi. Ada banyak lagi pengetahuan yang kena ambil. Dan kena berjalan dalam masa yang sama. Macam mana supaya boleh sentiasa hati rujuk ke Allah Ta'ala. Agar tauhid ni dicapai sedepat mungkin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat yang kita. Faham dengan kita betul-betul khas ni dalam bab wadaniyah ni. Boleh tauhidkan dia zat, sifat, afal dan juga bab pemilikan. Okay, lalu rasanya itu pelajaran kita malam ni. Soal lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda. نرجو أمسك أولا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.